Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan sore ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Untuk memulai sesi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa Pulau Jawa berkontribusi terhadap 52,4 persen kasus nasional, dan diperkirakan akan ada kenaikan kasus dalam beberapa minggu ke depan pasca Idul Fitri. Munculnya lonjakan kasus di berbagai daerah harus menjadi pelajaran bagi kita semua terutama dalam mengantisipasi aktivitas masyarakat yang menimbulkan kerumunan dan meningkatkan potensi penularan yang ada. Untuk itu, pemerintah daerah harus saling bergotong royong dengan Pemerintah daerah di wilayahnya ataupun antar wilayah, sehingga kebijakan penanganan COVID-19 yang dihasilkan dapat secara efektif dan tepat untuk mencegah penularan antar masyarakat maupun mencegah masuknya importasi kasus. Selanjutnya, untuk mengantisipasi lonjakan kasus, pemerintah telah berupaya melakukan langkah terbaik melalui upaya preventif sampai dengan kuratif. Upaya ini dilakukan melalui penguatan peran strategis dari posko penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan dan peran posko ini sangatlah penting dalam melakukan pencegahan yang lebih efektif dan efisien dan tepat sasaran di tataran mikro sehingga nantinya tekanan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan dapat dihindari. Satgas di daerah juga perlu mengevaluasi skenario pengendalian di tingkat Rukun tetangga termasuk mikro lockdown di RT, berzona merah, sehingga kasus dapat dikendalikan dengan lebih efektif. Selain itu, untuk memaksimalkan upaya pencegahan penularan di tingkat makro, penerapan PPKM Kabupaten/Kota di seluruh provinsi di Indonesia juga perlu dievaluasi, khususnya dalam menutup sektor-sektor yang melanggar instruksi mendagri nomor 12 tahun 2021. Namun demikian, pada prinsipnya secara nasional kondisi Indonesia masih tergolong terkendali. Begitupun dengan sektor perekonomian yang secara bertahap sudah mulai pulih. Dengan demikian, langkah yang tepat saat ini adalah mengendalikan pandemi dengan maksimal dan menjalankan kegiatan sosial ekonomi secara terkendali. Salah satu hasil jerih payah kita dalam mengendalikan pandemi dapat dilihat dari mulai dibukanya sektor sosial ekonomi secara bertahap termasuk juga kegiatan pembelajaran tatap muka. Sesuai arahan presiden, kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan maksimal 25% dari kapasitas peserta didik dan tidak boleh lebih dari dua hari dalam seminggu, serta maksimal dua jam setiap harinya. Opsi menghadirkan anak berada di tangan orang tua dan pemerintah, memastikan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini dilakukan dengan tetap mengupayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan dari peserta didik. Berdasarkan data kasus usia antara 6 sampai dengan 18 tahun, menyumbang 9,6 persen kasus positif dan 0,6 persen pada kematian nasional, maka dari itu penting untuk diingat, kesempatan pembukaan sektor pendidikan ini harus dijaga stabilitasnya secara hati-hati dan terbatas. Seluruh guru yang ikut dalam pembelajaran tatap muka juga harus sudah divaksin dan dipastikan tidak memiliki penyakit comorbid. Uh, kalau kita lihat update perkembangan kasus harian per tanggal 8 Juni 2021, terjadi penambahan kasus positif sebanyak 6.294, di mana jumlah kasus aktif saat ini adalah 99.963 atau 5,4 persen,

Saya akan menyandingkan dengan kenaikan kasus pada Idul Fitri tahun 2020 lalu. Jika pada minggu lalu saya menyampaikan perbandingan dua minggu pasca Idul Fitri, ternyata tidak berbeda jauh kenaikannya antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Namun, jika dilihat pada minggu ketiga pasca Idul Fitri, perbedaannya semakin signifikan di mana di tahun 2020 kenaikannya mencapai 80,5 persen, sedangkan di tahun 2021 kenaikannya hanya sebesar 53,4 persen. Kenaikan pada tahun 2020 ini dikontribusikan oleh Jawa Timur, naiknya sebesar 535 persen, Sulawesi Selatan naik 293 persen, Kalimantan Selatan naik 113 persen, Jawa Tengah naik 44,2 persen, dan DKI Jakarta naik 38,4 persen. Dapat dilihat bahwa masing-masing provinsi memiliki kabupaten atau kota yang paling berkontribusi dari tingginya kenaikan kasus ini. Selanjutnya, pada tahun ini, kenaikan yang terjadi tidak setinggi tahun lalu. Di tahun ini, terjadi kenaikan sebesar 53,4 persen pada tiga minggu setelah periode Idul Fitri. Kenaikan ini dikontribusikan oleh Jawa Tengah sebesar 120 persen naiknya, kemudian Kepulauan Riau naik 82 persen, Sumatera Barat naik 74 persen, DKI Jakarta naik 63 persen, dan Jawa Barat naik 23 persen. Jika dilihat lebih dalam, kenaikan pada tingkat provinsi di tahun ini tidak sebesar di tahun lalu. Jika di tahun lalu kenaikan di tingkat provinsi dapat mencapai hingga 500 persen, di tahun ini kenaikan paling tinggi hanya sebesar 120 persen. Namun, kita tidak bisa hanya melihat keadaan di tingkat provinsi saja. Perlu juga untuk memperhatikan keadaan di tingkat kabupaten dan kota. Perlu diwaspadai bahwa kenaikan di beberapa kabupaten dan kota Terjadi secara signifikan, kabupaten kota inilah yang berkontribusi besar dalam naiknya kasus di masing-masing provinsi ini. Mohon agar dapat diperhatikan dengan seksama, saya akan menyampaikan kabupaten kota dengan kenaikan kasus tertinggi di lima provinsi ini. Pertama, Jawa Tengah, dikontribusikan oleh Kudus ini naiknya jauh daripada 100 persen, yaitu naik 7.594 persen. Jepara naik 685 persen, Sragen naik 338 persen, Kota Semarang naik 193 persen, dan Semarang naik 94 persen. Kemudian yang kedua adalah Kepulauan Riau, dikontribusikan oleh Kota Batam naik sebesar 257 persen. Kemudian Karimun naik sebesar 116 persen. Selanjutnya Natuna naik 100 persen. Bintan naik 81 persen. Dan kota Tanjung Pinang naik 13 persen. Yang ketiga adalah Sumatera Barat dikontribusikan oleh Pasaman Barat naik sebesar 157 persen, Agam naik 151 persen, Solok naik 128 persen, Dharma Seraya naik 125 persen, dan Kota Padang naik 75 persen. Berikutnya lagi yang keempat adalah DKI Jakarta, dikontribusikan oleh Jakarta Selatan naik 92 persen, kemudian Jakarta Timur naik 67 persen, Jakarta Pusat naik 57 persen, Jakarta Utara naik 43 persen dan Jakarta Barat naik 42 persen. Serta Jawa Barat yang dikontribusikan oleh Ciamis naik 700 persen, kemudian Bandung naik 261 persen, selanjutnya Cianjur naik 188 persen, Kerawang naik 152 persen, dan Cirebon naik 115 persen. 25 kabupaten kota ini merupakan kabupaten kota dengan penyumbang tertinggi dari kenaikan kasus COVID-19 selama tiga minggu terakhir secara nasional. Data ini menunjukkan bahwa untuk dapat melihat kondisi secara detail, maka harus melihat keadaan hingga tingkat kabupaten atau kota. Jangan sampai terlambat hingga situasinya menjadi kritis dan tidak terkendali. Untuk itu, mohon kepada seluruh bupati dan wali kota dari seluruh kabupaten kota ini untuk segera memperbaiki penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Dengan kenaikan yang sangat signifikan, bahkan di atas 100 persen, hal ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan dan memperparah kenaikan kasus secara nasional. Fokus penanganannya adalah dengan menurunkan kasus sesegera mungkin dan menekan agar tidak terjadi penularan. Karena apabila di kabupaten kota ini menurun, maka kasus nasional akan menurun pula secara signifikan. Jika tadi saya sudah sampaikan terkait dengan kabupaten kota penyumbang tertinggi kasus COVID-19 secara nasional, maka sekarang saya akan menyampaikan. Level alarm wilayah-wilayah di Indonesia berdasarkan persen kenaikan kasus tiga minggu pasca Idul Fitri dan persen keterisian tempat tidur atau bor isolasi per tanggal 8 Juni 2021. Perlu dipahami bahwa kenaikan kasus dan bor menjadi indikator penting dalam melihat kegawatan situasi COVID-19 di suatu wilayah. Karena apabila kasus naik namun tempat tidur tidak tersedia, maka keadaan dapat semakin memburuk, begitu pun sebaliknya. Saya membagi indikatornya menjadi empat kondisi, yaitu yang pertama, kotak merah di kanan atas, yaitu apabila kenaikan kasus 100%, lebih dari 100%, dan bor lebih dari 70%. Kotak coklat di kanan bawah, yaitu apabila kenaikan kasusnya lebih dari 100 persen dan bornya masih kurang di bawah 70 persen. Sedangkan yang ketiga, kotak oranye di kiri atas apabila kenaikan kasus kurang dari 100 persen dan bornya lebih dari 70 persen. Dan yang terakhir, yang keempat, kotak kuning di kiri bawah apabila kenaikan kasusnya kurang dari 100 persen dan bornya kurang dari 70%. Tentunya kondisi yang paling mengkhawatirkan adalah yang pertama, yaitu apabila kenaikan kasusnya melebihi 100% dan di saat yang bersamaan kondisi bornya lebih dari 70%. Keadaan ini menunjukkan bahwa penanganan di wilayah tersebut sudah mulai tidak terkendali. Dan apabila terus dibiarkan seiring dengan bertambahnya kasus, maka rumah sakit akan penuh dan pasien dengan gejala sedang berat tidak dapat ditangani dengan cepat. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi kematian. Saat ini, terdapat sembilan kabupaten kota yang berada dalam situasi yang mengkhawatirkan ini. Mohon diperhatikan dengan seksama, saya akan sampaikan nama-nama kabupaten kota dengan kenaikan kasus lebih dari 100% dan bor lebih dari 70%. Pertama adalah Kudus, dengan kenaikan kasus bahkan mencapai 7.594 persen dan BOR sudah mencapai 90,2 persen. Yang kedua adalah Jepara dengan kenaikan kasus 685 persen dan BOR mencapai 88,18 persen. Yang ketiga adalah Demak dengan kenaikan kasus 370 persen dan bor mencapai 96,3 persen. Yang keempat adalah seragen dengan kenaikan kasus 338 persen dan bor mencapai 74,84 persen. Yang kelima adalah Bandung dengan kenaikan kasus 261 persen dan bor mencapai 82,73 persen. Yang keenam adalah kota Cimahi, dengan kenaikan kasus 250 persen dan BOR mencapai 76,6 persen. Yang ketujuh adalah Pati dengan kenaikan kasus 205 persen dan BOR mencapai 89,57 persen. Yang kedelapan adalah Kota Semarang dengan kenaikan kasus 193 persen dan BOR mencapai 87,95 persen. Serta yang kesembilan adalah Pasaman Barat dengan kenaikan kasus 157 persen dan BOR mencapai 75 persen. Selain itu, terdapat empat kabupaten kota dengan BOR yang sudah mencapai angka di atas 70 persen, namun peningkatan kasusnya tidak lebih dari 100 persen. Keadaan ini juga patut diwaspadai dan perlu tindak lanjut segera agar tidak semakin parah keempat kabupaten kota tersebut adalah yang pertama adalah Purwakarta dengan kenaikan kasus 78 persen dan bor mencapai 80,69 persen yang kedua adalah Bandung Barat dengan kenaikan kasus 64 persen dan bornya mencapai 71,77 persen yang ketiga adalah Kota Bandung dengan kenaikan kasus 40 persen dan bornya mencapai eh, 75,28 persen. Serta yang terakhir keempat adalah Blora dengan kenaikan kasus 13 persen dan bornya mencapai 76,42 persen. Dengan adanya kondisi darurat yang terjadi di Kudus dan Bangkalan beberapa hari terakhir, tentunya perlu menjadi pelajaran kita bersama bahwa kita harus benar-benar mengantisipasi perubahan situasi ke arah yang tidak diharapkan, antisipasi dengan mengenali karakter, baik itu tradisi, budaya, kelemahan, maupun kekuatan dari masing-masing wilayah. Sangatlah penting agar kasus dapat terkendali dan tidak meningkat secara signifikan. Kepemimpinan kolaboratif di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi juga menjadi kunci penentu pendeteksian dini dan penyelesaian masalah yang terjadi. Untuk itu, saya menyampaikan informasi ini pada hari ini karena saya ingin kepala daerah dari 13 kabupaten kota dan gubernur dari provinsi-provinsi ini untuk benar-benar memperhatikan situasi daerahnya masing-masing dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan. BOR yang tinggi dapat diturunkan dengan mengkonversi tempat tidur biasa menjadi tempat tidur untuk pelayanan Covid-19 atau bisa juga mentransfer pasien ke rumah sakit di wilayah terdekat. Untuk pasien dengan gejala ringan dan tanpa gejala diusahakan untuk melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing jika memungkinkan atau di tempat-tempat isolasi terpusat jika tersedia di daerahnya masing-masing. Kemudian kenaikan kasus yang tinggi dapat terjadi akibat periode Idul Fitri yang syarat dengan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti berkumpul bersama keluarga, berbelanja baju lebaran, bertamasya ke tempat wisata maupun ke mall, bahkan perjalanan antar wilayah. Untuk itu, hal yang dapat dilakukan adalah terus mendata, memasifkan testing, dan mengawasi pelaksanaan karantina mandiri 5 kali 24 jam bagi warga yang baru pulang dari berpergian antar wilayah. Untuk 15 kabupaten kota dengan kondisi kenaikan kasus lebih dari 100 persen, namun BOR masih berada di bawah 70 persen, yaitu Rotendau, Sumba Tengah, Sumbawa Barat, Boyolali, Sukabumi, Ciamis, Kota Batam, Cianjur, Agam, Kerawang, Darmasraya, Solok, Karimun, Kota Tangerang Selatan, dan Cirebon. Mohon keadaan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, yaitu dengan segera melakukan penanganan terbaik pada pasien dengan gejala sedang berat dan evaluasi keterpakaian tempat tidur yang ada. Apabila pasien lama sudah dapat mulai menunjukkan perbaikan gejala, segera tindak lanjut dengan merujuknya untuk isolasi mandiri jika memungkinkan. Agar beban rumah sakit tidak semakin berat, mohon kepada seluruh kepala daerah untuk terus memantau perkembangan daerahnya masing-masing agar segera dapat ditangani dengan cara terbaik sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jika seluruh daerah dapat melakukannya, maka kondisi kritis pada beberapa daerah ini dapat segera terlewati tanpa memakan korban jiwa. Setelah kita dapat... Uh, pemaparan data terkait daerah mana yang seharusnya melakukan antisipasi lebih agar dapat mencegah lonjakan kasus sedini mungkin. Berikut adalah ilustrasi upaya taktis pengendalian COVID-19 khususnya bagi daerah yang masih terkendali kasusnya agar tidak sampai mengalami lonjakan kasus. Layaknya domino efek bahwa upaya pencegahan ialah upaya pengendalian utama. Lalu, jika kondisi tidak memungkinkan yang dapat dilihat dari kasus yang terus meningkat, maka blok domino pertama akan jatuh, dan upaya tambahan lainnya, atau blok berikutnya, pun ikut jatuh. Secara berurutan, upaya-upaya tersebut ialah: yang pertama, mengintensifkan peran posko dan PPKM mikro sebagai garda terpenting pengendalian COVID-19 di masyarakat. Termasuk melakukan penelusuran kasus atau tracing sedini dan seluas mungkin. Yang kedua, mencegah penularan di tingkat keluarga sebagai lapisan utama pencegahan penularan COVID-19 melalui penegakan protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi, khususnya pada populasi rentan. Yang ketiga adalah mencegah penularan di komunitas berupa pemantauan kegiatan ekonomi. Isolasi dan kemasyarakatan yang aman, covid secara aktif dan tegas, yang diikuti pelaksanaan vaksinasi, khususnya pada populasi kunci atau produktif. Yang keempat adalah melakukan manajemen karantina terpusat untuk meminimalisir peluang penyebaran virus, dengan memastikan bahwa fasilitas karantina terpusat, dimiliki daerah, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Yang kelima, yang terakhir ialah melakukan konversi. Tempat tidur rumah sakit, sehingga pembelajaran yang dapat kita ambil ialah melakukan pengendalian COVID-19. Tidak perlu kita menunggu kondisi COVID-19 tidak terkendali untuk melakukan antisipasi, karena pada prinsipnya apa yang harus difokuskan oleh pemerintah setempat maupun masyarakat sebagai unsur pendukung implementasi kebijakan di lapangan ialah upaya preventif terlebih dahulu sebelum kuratif, karena pada prinsipnya lebih efektif dan efisien untuk dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mencegah kerugian material yang lebih besar. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa informasi tambahan terkait isu penanganan COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Pertanggal 8 Juni 2021, terdapat sebanyak 40,3 juta masyarakat yang sudah menerima vaksin Terdiri dari SDM kesehatan, lansia, dan petugas pelayanan publik, pemerintah pusat terus mendorong pemerintah di daerah untuk dapat segera melakukan peningkatan jumlah masyarakat yang memperoleh vaksin, sehingga semakin banyak yang dapat terlindungi sekaligus meminimalisasi penularan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, saat ini pemerintah juga mendorong komitmen bersama dengan negara-negara APEC. Untuk mewujudkan percepatan akses vaksin, obat-obatan, dan peralatan penunjang penanganan COVID-19, upaya ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian, perdagangan, dan pariwisata di tingkat Asia Pasifik, serta demi mewujudkan keadilan vaksin bagi semua. Selanjutnya, saya juga ingin menekankan bahwa vaksin akan sangat efektif dalam mengendalikan pandemi COVID-19 apabila pemberiannya dilakukan secara masif. Termasuk salah satunya melalui program vaksinasi massal. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi program vaksinasi sambil terus berusaha untuk memenuhi ketersediaan vaksin, baik yang bersumber dari luar negeri atau upaya produksi dalam negeri. Dalam pelaksanaan program vaksinasi, dahulukan populasi yang memiliki risiko, yaitu lansia dan pralansia serta populasi kunci pembangunan nasional dan pelayanan masyarakat seperti guru. Demikian uh, paparan pada hari ini. Saya lanjutkan dengan tanya jawab uh, media. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Uh, pertanyaan pertama dari Niki, Kantor Berita Turki Anadolu, Prisil Jack TV, TioSuara.com, Fat and Hendro, dan Ajeng CNBC Indonesia. Terkait penanganan klaster COVID di Bangkalan, Jatim, dan Kudus, Jateng, sejauh ini apakah penyebab lonjakan kasus lain karena tradisi kupatan dan kunjungan tempat wisata juga karena munculnya varian virus baru dari pekerja migran yang datang? Mengapa tenaga kesehatan masih terpapar padahal sudah divaksinasi? Dan bagaimana sejauh ini upaya antisipasi pralonjakan dan pasca kasus yang dilakukan Satgas dengan Pemda setempat? Terima kasih. Terima kasih kepada kantor berita Turki, Anadolu, Jack TV, Suara.com, Berita1.com, dan CNBC Indonesia. Kasus konfirmasi positif COVID-19 melonjak di beberapa wilayah di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Kudus, dan kenaikannya salah satunya ini dipicu adanya kegiatan wisata religi berupa ziarah serta tradisi kupatan. Yang dilakukan oleh warga Kudus tujuh hari pasca Lebaran, sedangkan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan dipicu oleh penularan pada klaster keluarga setelah mereka melakukan uh, mudik Lebaran. Untuk mengantisipasi hal ini, jajaran pemerintah pusat telah melakukan tindakan cepat dengan melakukan koordinasi dan memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang mengalami lonjakan kasus. Bantuan tersebut diberikan untuk mempermudah daerah melakukan pengendalian kasus yang sedang tinggi seperti mengkonversi tempat tidur untuk pelayanan kesehatan maupun intensifikasi pelaksanaan PPKM Mikro untuk mengetatkan kembali berjalannya protokol kesehatan. Sejauh ini cakupan vaksinasi keseluruhan di Jawa Timur dan Jawa Tengah berada di kisaran 19 persen dan pemerintah terus meningkatkan cakupannya. Namun secara nasional Cakupan vaksinasi uh, untuk tenaga kesehatan sudah mencapai 94,97 persen. Namun perlu diingat bahwa jika sudah divaksinasi secara penuh, maka protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat. Terkait dengan perkembangan varian, sampel dari daerah tersebut sedang diteliti. Dan uh, perlu ditekankan bahwa simpulan sebab akibat varian terhadap peningkatan laju kasus pun. Ini membutuhkan studi yang lebih mendalam. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ini pertanyaan terakhir sebelum dilanjutkan ke sesi live uh, dari Gangsar Koran Tempo, tio.sora.com dan Ayu Metro TV. Apakah benar saat gas Covid-19 menghentikan pembiayaan tempat karantina komunal di sejumlah hotel di Jakarta termasuk hotel atau tempat menginap nakes di Jakarta? Apa alasan penghentian apakah alasan penghentian ini karena pembiayaan tempat isolasi bagi pasien Covid-19 dan nakes terima kasih Terima kasih pada Koran Tempo, suara.com dan Metro TV. Uh, melalui kesepakatan kementerian, lembaga terkait dan jajaran pemerintah daerah, pembiayaan isolasi mandiri yang awalnya tersentral oleh pemerintah pusat akan secara bertahap dilakukan terdesentralisasi kepada pemerintah daerah. Hal ini menimbang upaya penanganan COVID-19 terbaik sesuai dengan tantangan yang khas dari setiap daerah dan diharapkan dapat diselesaikan secara lebih efektif. Pemerintah pusat akan siap membantu pelaksanaannya, sehingga dimohon bagi pemerintah daerah yang mengalami kendala, khususnya pengadaan fasilitas isolasi maupun karantina mandiri. Itu bisa memanfaatkan forum komunikasi dengan pemerintah pusat untuk dapat dicari jalan keluarnya secara bersama-sama. Terima kasih, silakan. Kalau ada pertanyaan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan pertanyaan live, Prof. Terima kasih. Ya, silakan. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Kalau bisa suaranya lebih keras. Ya, selamat sore, Prof. Apakah sudah terdengar jelas? Uh, bisa lebih keras lagi. Oke, baik. Selamat sore, ya, sore, sore. sore, Prof. Ya, silakan. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Ya, silakan, Mbak. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Prof. Ya, selamat silakan. sore, Prof. Selamat sore, silakan. Selamat sore, Prof Wiki. Ya, selamat sore, Mbak. Selamat saya sore, Prof. saya sudah dengar, silakan. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Prof. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Selamat sore, Prof. Wiko. Apakah saya terdengar Halo, jelas? Prof. Ya, silakan, Mas. Ya, uh, ada dua pertanyaan. Prof, yang pertama mengenai surat uh, dirjen P2P yang mengenai vaksinasi di atas apa 18 tahun, usia 18 tahun itu. Nah, itu apakah, uh, kapan nah, akan dijadikan? Prof, ini uh, Kapan akan dilakukan secara nasional juga? Dan yang kedua, mengenai targetnya Prof itu dengan men apa mem mulai memvaksinasi usia di atas di atas usia 18 tahun itu bagaimana uh, akselerasi vaksinasi kita itu dulu Prof Ikun mungkin nanti di follow up. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aris ya. Jadi uh, pada prinsipnya pemerintah akan berusaha keras untuk uh, seluruh cakupan vaksinasi itu bisa tercapai uh, 70% di seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, kita memiliki prioritas-prioritas. Kita ingin memastikan sesuai dengan prioritas itu tercapai dahulu karena yang prioritas itu adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang berisiko. Tentunya usia di atas 18 tahun adalah salah satu kelompok masyarakat yang menjadi target pemerintah dan pasti akan kita vaksinasi sesuai dengan prioritas kelompok-kelompok tersebut. Dan uh, pemerintah sudah mempersiapkan schedule yang kaitannya dengan ketersediaan vaksin yang ada terima kasih Silahkan selanjutnya kalau ada pertanyaan Baik, kalau sudah tidak ada lagi, maka dengan demikian, konferensi pers pada sore hari ini selesai. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.